teman-teman, biar sehat harus makan buah setiap hari. Dan ini adalah melon. Dan ini adalah pepaya. Ini buah mangga. Ini semua buah tropis. Teman-teman, kita akan belajar tentang buah. Itu di atas banyak mangga. Halo sahabat, kali ini kita akan belajar tentang buah tropis. Daerah tropis adalah suatu daerah yang terletak di antara garis khatulistiwa antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, sahabat. Daerah tropis lembab mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang cukup tinggi. Di daerah yang beriklim tropis ini banyak menghasilkan beraneka ragam buah-buahan tropis. Banyak sekali loh sahabat, seperti kecapi, sawo, sawo kecik, buni, jambu bol, durian, durian merah, lobi-lobi, jamblang, binjai, cermai, gandaria, delima, markisa, cempedak, kesemek, sukun, langsat, manggis, alkesa, rambutan, mengkudu, dan banyak lagi. Yang ini adalah belimbing wuluh. Sampai jumpa lagi, sahabat.